Halo guys, gue Lio Kuci. Jadi sekarang media sosial tuh lagi diramein banget sama kids zaman now ya. Dan baru-baru ini somehow ada banyak banget video-video yang video ini videonya sama tapi nongol terus di Instagram gue guys. Nongol terus di timeline gue, ini lagi, besok aku liat ini lagi. Videonya tuh apaan sih ya, kita bakal lihat bareng-bareng guys. Jadi di sini guys, ini gue yakin banyak dari kalian udah lihat. Ini tuh gitu loh. Ini baru kids zaman now ya. Yuk kita lihat aja guys di sini. Langsung aja. Lu orang kaya tuh. Gue baru mulai udah ketawa gitu. Lu ngomongin gue yang berasotan. Dia. What the fuck? Lu orang kaya tuh dijemput terus. Gue liat dong di mana-mana orang kaya dijemput, terus masalahnya di mana gitu kan? Orang kaya emang gak boleh jalan kaki gitu kan? Orang kaya emang harus dijemput atau maksudnya gimana sih? Coba kita ulang lagi. Bego liat dong di mana-mana orang kaya dijemput. Gue nih sini kurang masuk gitu. Lo orang kaya tuh dijemput terus, maksudnya tuh nih orang sirik karena nih cewek yang rambut Dora ini dianterin terus sama pakai mobil atau gitu. Tuh gimana sih? Kayak, what? Dia cuman, yaudahlah gitu. Dan yang ini nih, yang viral nih. Lu juga ngomongin gue kan di perusahaan ngaku deh lu. The best. Jadi banyak banget meme-nya guys dari yang si cewek itu yang tadi ngomongin di perosotan itu, kita lihat aja meme-nya itu kayak gimana aja. Di sini Blue Eyes White Dragon. Gini guys, ini nih orang ini nih yang ini ada kursor gue sih, kalian bisa lihat pointer gue gak sih? Ini nih orang ini. Goblok banget coba kayak baca komen-komennya. Perosotan bangsat ngak anjing perosotan kayak gini terus. Ya ini perosotan nongol terus kalau bisa 23 jam yang lalu gitu kan. Sampingnya nih ada lagi nih guys, dibikin komik coba nih. Lu ngomongin gua di perosotan kan? Katanya dibikin jadi manganya gitu. Lu ngomongin gua di perosotan kan? Itu di bawahnya tuh jadi cakep gitu kan. Ini ceweknya jadi cakep gitu di manganya. Terus ini lanjutannya, dia nangis di perosotannya gitu. Aku gak ngomongin kamu kok. The best. Lu ngomongin gua di perosotan kan? Lu kira gua budak apa? Ini captionnya parah banget nih, meme anime itu ini nih. Buset diedit sampai jadi samurai. Ya ada satu lagi nih, lu ngomongin gue di medsos kan malah prosotannya yang ngamuk kayak ini. Gila ini sampai banyak banget yang komen guys. Ini dari kemarin tuh di Instagram gue tuh nongol terus ini. Terus ini apa lagi nih? Oh ini sama, lu ngomongin gue di prosotan kan kita coba liat. Gak sabar buat chapter selanjutnya, coba kita liat komen-komennya guys. Apaan sih ini gak ngerti gue. Ini tuh lucunya tuh sebenarnya tuh menurut gue ya, menurut gue tuh kayak gini tuh sebenarnya ini biasa aja gitu, sebenarnya ini normal gitu ya, kasus-kasus kayak gini tuh sebenarnya menurut gue tuh ya udah aja gitu, karena di zaman gue waktu masih SMP tuh teman gue dulu pernah kayak gini gitu kan, beda cowok sama cowok gitu ya, dia di kantin terus dia ketemu gitu, dia bilang lu ngomongin gue kan pas di kantin katanya, abis itu langsung ribut nih, langsung tonjok-tonjokan. Itu zaman gue SMP coba. Sebenarnya kayak gini-gini tuh udah dari zaman dulu, cuma kenapa yang kayak gini-gini viral tuh karena nih ada yang bikin namanya kids zaman now gitu. Ini kids zaman now siapa gitu yang bikin nih? Jadi gara-gara kids zaman now tuh, aduh. Lu ngomongin gua kan pas setan. Ngaku dah. So ya guys, video gue juga sampai sini, gue ngerti lagi deh, gue bodo amat deh, gue gak mau komentar, aduh pusing, kepala gue sakit. Soalnya, udah gue juga gak ngerti kenapa gue bikin video ini guys, ya, bye-bye.